Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi lagi tentang seputar pembuatan buket snack seperti yang ada di depan saya. Jadi saya di sini akan berbagi lagi pengalaman kepada bunda-bunda yang ada di rumah tentang pembuatan dan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan dalam pembuatan buket snack. Bahkan yang baru-baru saya buat ini adalah cara membuat buket snack 3 susun dengan tumpahan permen dari atas. Dan ibu-ibu penasaran seperti apa atau bunda-bunda penasaran seperti apa, bisa langsung masuk di channel Berbagi Ilmu TV. Nah, di situ ada beberapa konten tentang cara pembuatan atau model-model buket snack bersusun seperti ini. Ada yang permen, model permen tumpah. Nah, di konten kali ini saya tidak membuat buket snack bersusun dengan model permen tumpah, tapi modelnya gold seperti ini. Jadi semuanya itu bawahnya itu warna keemasan atau warna gold seperti ini. Oke, sebelum saya menjelaskan berapa snack yang kita akan butuhkan, terlebih dahulu ini saya tujukan kepada pemula ya, yang mungkin langsung masuk di konten saya dan belum sempat melihat di konten-konten saya sebelumnya. Ini cara membuat papan alas buket seperti ini. Sebenarnya bahannya hanya terbuat dari kardus bekas, kemudian saya alasi menggunakan kertas seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung, bagi yang pemula ya, bisa langsung melihat di konten saya sebelumnya dari cara pembuatan papan alas seperti ini sampai membuat sebuah lingkaran dari kardus seperti ini, dari ukuran besar, sedang, sampai yang kecil. Bahkan di konten saya yang baru-baru saya upload, itu cara pembuatan buket snack model permen tumpah di bagian atas ini nih, yang permen tumpahnya. Nah, kepada bunda-bunda yang di rumah, tentu banyak yang bertanya ya, itu kalau menggunakan coklatus itu modalnya agak lebih besar ketimbang kita menggunakan snack-snack yang lain ya. Kenapa? Karena kita lihat dari ukuran ini coklatus yang di bagian sini, maksud saya, ini ukurannya kecil ya dibandingkan ukuran yang begini. Kalau kita menggunakan coklatus yang ukuran besar seperti ini, sebenarnya ini modalnya terlalu sedikit. Karena di sini hanya kita menggunakan, coba saya akan hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hanya 14 ya. Jadi mungkin satu renteng lebih yang akan kita gunakan. Tetapi teman-teman, jika kita menggunakan model snack coklatusnya seperti ini di bagian atas, ini memang memakan banyak snacknya ya. Karena untuk membuat model seperti ini menggunakan snack coklat seperti ini sampai di atas seperti ini, itu saya menghabiskan sampai dengan 3 dus snack coklat. Jadi kalau dibandingkan dengan kita menggunakan snack yang agak lebar seperti ini ketimbang yang kecil-kecil seperti ini modalnya lebih, agak lebih besar ya dibandingkan dengan kalau kita memakai snack yang besar-besar seperti ini. Jadi di depan ini saya menaruhnya 2 minuman gold seperti ini, kemudian saya tambahkan dengan 2 coklatus sebagai hiasan. Kemudian di bagian atas saya berikan permen Alpen seperti ini. Nah, ini tidak sampai menghabiskan satu pak permen ya, mungkin ini hanya berapa permen saja. Kemudian saya tambahkan di sini Happy Birthday sama coklatus 2 yang besar-besar seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi coklatus batangan seperti ini, ada 3 susun. Nah, saya di sini menggunakan penyangganya itu dari sebuah stick balon yang kita pakai lem tembak. Jadi untuk pemula, untuk merekatkan semua yang ada di sini, ini kita menggunakan pull dari lem tembak. Mengapa kita gunakan lem tembak? Karena lem tembak itu sangat kuat ya. Jadi snacknya ini tidak mudah terlepas. Jadi saya menggunakan lem tembak untuk memberikan lem pada snack-snack. Tapi juga teman-teman bisa menggunakan, kalau kita menggunakan double tip juga bisa ya. Kita gunakan double tip di bagian sini, bagian tengah juga bisa. Jadi kalau kita nanti tambahkan sebuah penahan pita seperti ini, juga tidak apa-apa sebenarnya. Oke, teman-teman sudah bisa lihat. Ini warnanya gold semua ya. Dan semua, hampir semua ya, terbuat dari permen atau snack coklatus. Hanya yang membedakan ini ada 2. Ini kan bukan coklatus, ini minuman golda. Kemudian yang bagian atas ini adalah permen Alpen. Nah, kalau ini permen coklatos, saya juga belum pernah lihat permen coklatos. Kemudian juga ada minuman coklatos. Nah, semua bahan yang kita gunakan di sini untuk snack dan minumannya itu semua dari coklatos. Oke, kiranya hanya itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini lagi. Tentunya dalam Berbagi Ilmu TV, kami akan berbagi pengalaman. Dan semoga konten kami ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan salam tutorial.